Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mereaksikan salah satu video dari kelompok Salafi Wahabi yang mengatakan bahwasanya maulidin nabi itu adalah perkara bid'ah gitu ya, tidak dicontohkan oleh Nabi. Sebenarnya ini sama argumentasinya atau narasinya seperti ustadz-ustadz mereka sebelumnya atau pejuang akidah wahabi ini pada sebelumnya. Tapi ini adalah pejuang mudanya mereka, menarik untuk kita tanggapi. Seperti apa videonya kita saksikan dan kemudian kita berikan komentar nanti. Yang mana perayaan maulid Nabi ini merupakan bid'ah dalam agama kita. Apalagi diyakini sebagian orang sebagai suatu keharusan. Padahal prinsipnya orang yang mencintai Nabi adalah mereka yang sangat kuat, sangat teguh dalam berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka adalah orang yang berhati-hati dari melakukan amalan-amalan yang bukan dari Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Mari kita tegakkan tauhid, berantas kesyirikan, hidupkan sunnah dan matikan bid'ah. Di dalam video tersebut, kalau kita lihat intinya begini. Intinya bahwasanya maulidin Nabi itu bid'ah. Dan orang yang mengaku dirinya sangat cinta atau dirinya bermahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya sangat berhati-hati untuk melakukan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya dan para ulama salafun saleh. Tapi sebenarnya pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang sudah basi sebenarnya. Tapi kita akan menjawabnya begini. Orang-orang yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah itu kan kalau kita lihat kapasitasnya tidak sebenarnya tidaklah satu level dengan Al-Hafidz Al-Iraqi, Al-Hafidz Ibnu Hajar begitu. Untuk masalah Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita lihat pendapat dari Syekh Muhammad Khadir Hussein At-Tunisi Al-Maliki. Beliau ini seorang mufti ya, dia syekh berarti dia seorang mufti. Beliau ini mengatakan begini di dalam satu fatwanya. Amma ihtifaluna bi dzikri maulidihi fa innama lam nahfal ghayra ma fa'alahu Hassan bin Sabit radhiyallahu anhu haina kana yajlisu ilaihi an-nas wa yusmi'uhum madiha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syi'rin. Jadi ihtifal yang kita lakukan, kami tidak melakukan ihtifal dengan cara lain kecuali dengan cara yang telah dicontohkan oleh Hassan bin Sabit ketika orang-orang duduk bersama Hassan bin Sabit, kemudian Hassan bin Sabit ini memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya. Jadi yang dicontohkan oleh kami sekarang ini ya pernah dicontohkan oleh Hassan bin Sabit di depan para jemaahnya begitu. Kemudian juga beliau mengatakan begini, "Walam naf'al ghayra ma fa'ala Ali bin Abi Thalib wa Abil Barra bin Azif aw Anas bin Malik radhiyallahu anhum ka haina yatahaddatsuna an mahasin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khulqiyyah wal khalqiyyah fi jam'atin." Dan kami tidak melakukan ihtifal kecuali dengan cara yang telah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib, Barra bin Azif, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhum ketika mereka menceritakan kepada manusia, kepada orang-orang, kepada khalayak umum tentang keindahan halangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang keindahan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kalau kita lihat kan begini, di dalam bacaan-bacaan yang dibaca di maulid Nabi yang kita lakukan pada era sekarang itu merupakan adalah madhuh, ada merupakan pujian terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah akhlaknya Rasul, tentang masalah keindahan jasadnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang masalah ya syair-syair itu dirangkum dengan syair-syair bahasa tadi itu. Ini kan pernah dicontohkan oleh para sahabat. Jadi hal ini kami tidak melakukan kecuali yang memang dicontohkan atau dilakukan oleh para sahabat atau oleh ulama salafun saleh. Itu menurut Syekh Muhammad Khadir Hussein At-Tunisi Al-Maliki. Kemudian juga kalau kita melihat fatwa dari Al-Hafidz Al-Iraqi. Al-Hafidz Al-Iraqi ini guru dari Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Al-Iraqi ini beliau bergelar seorang hafid. Kalau bergelar seorang hafid ya tentunya hafal 100.000 hadis Al-Hafidz itu kategorinya begitu. Jadi kalau kita pertanyakan begini, orang-orang yang mengatakan maulid itu bid'ah atau yang mengatakan bid'ah mungkar tidak pernah dicontohkan oleh Rasul,
Seberapa banyak hadis yang mereka hafal? Apakah sampai 100 ribu hadis atau di bawahnya? Ketika hadis yang mereka hafal di bawah Al-Hafidz Al-Iraqi atau Al-Hafidz Ibnu Hajar, seharusnya mereka tidak melangkahi beliau di dalam berfatwa. Maksudnya tidak mengatakan maulid itu bid'ah, sebab Al-Hafidz yang orang yang bergelar Al-Hafidz itu tidak mengatakan bid'ah atau tidak mengharamkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kalau kita lihat orang atau konten kreator yang di video tersebut, ya mungkin ya hafalnya ya bisa 1000 mungkin, begitu, tidak sampai 100 ribu. Seharusnya tidak menyalahkan atau tidak menyalahi fatwanya dengan Al-Hafidz Al-Iraqi. Al-Hafidz Al-Iraqi yang merupakan guru dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ini mengatakan begini: Inna ittikhad al-walimati wa it'am at-ta'ami mustahabun fi kulli waqtin, fa kayfa idza damma ila dhalika al-farahu was-sururu bi dhuhuri nuri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha ash-shahr ash-sharifi. Jadi kata beliau, mengadakan walimah kemudian memberikan makan masyarakat itu merupakan amrun mustahabun, merupakan pekerjaan yang sangat dianjurkan. Lah bagaimana kalau di dalam walimah tadi atau di dalam memberikan makanan tadi ada farah, ada kesenangan, ada kebahagiaan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu hal itu menjadi satu hal yang kelebihan atau sangat dianjurkan sekali. Wong dengan tanpa di sana ada kegembiraan terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dianjurkan, apalagi di situ ada kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penunjuk, sebagai penunjuk kita terhadap jalan yang gelap gulita ke jalan yang terang benderang, yaitu Islam dan iman. Bagaimana hal itu? Ya tentu sangat afdal sekali. Maka dengan bahasa seperti ini, maka sangat bertentangan bahwasanya ketika dikatakan maulid itu bid'ah gitu, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah, merupakan alam itu bahagia dengan hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengadakan maulid Nabi dikatakan pekerjaan yang bid'ah? Dan juga sahabat kan mencontohkan tentang masalah membuat syairan untuk memuja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun syairan tersebut tidak sama dengan syairan yang kita yang kita lantunkan pada era sekarang begitu. Kemudian juga tentang masalah yang puasa Asyura. Puasa Asyura itu juga dikatakan di sana ada ayu ni'matin adzam min ni'mati buruzin Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Jadi kalau ada orang-orang Yahudi itu, mereka merasa bangga, bersyukur dan berpuasa di hari Asyura karena mereka diberikan Nabi Musa, apalagi kita diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin. Tentu kita akan sangat bahagia tentang masalah itu. Jadi begini, kalau orang Yahudi melakukan puasa bangga atau senang terhadap mereka karena diberikan Nabi Musa, apalagi kita yang telah diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadakan ihtifal atau perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya sangat pantas sekali begitu. Bahkan kalau bisa ya dimeriahkan begitu. Meskipun dengan catatan begini, jangan sampai memberatkan, sampai hutang sini dan sini sana tapi tidak bisa melunasinya begitu. Lah dari kesimpulan ini bisa kita simpulkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh orang Wahabi tadi di dalam video tersebut ya sangat tidak benar. Kalau dikatakan bid'ah kemudian ya tidak dikerjakan oleh para sahabat begitu, atau Nabi tidak mencontohkan. Kalau kita melihat di puasa hari Seninnya Nabi itu, ada ulama yang mengatakan itu juga merupakan rasa syukurnya Nabi terhadap hari kelahirannya. Berarti kan beliau ini merayakan hari kelahirannya tapi dengan cara yang berbeda. Jadi bahasa merayakan itu dicontohkan oleh Nabi, cuman caranya berbeda begitu. Sebenarnya kalau sudah dicontohkan meskipun cara berbeda itu ilegal begitu secara syariat begitu. Legal secara syariat, bukan ilegal secara syariat begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.